Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada setiap daerah, baik itu kota maupun kabupaten, untuk mewaspadai munculnya kebakaran lahan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Bahkan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menegaskan agar proses sosialisasi bahaya dan pencegahan kejadian kebakaran benar-benar dilakukan sampai ke lapisan bawah masyarakat. Jadi saya minta masalah sosialisasi ya, sosialisasi bahaya kebakaran. Sekarang itu musim kering, saya minta betul-betul himbauan-himbauan ke masyarakat ini betul-betul. Kadang-kadang puntung rokok buang sembarangan. Nah ini saya minta betul-betul dipetakan, segera bantu itu. Koordinasi dengan PDAM ataupun ada sumber lain. Jadi itu tugas kita semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.